Pertama-tama semoga kita akan menaturkan ucap puji syukur kepada Allah SWT dan diucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wonten dalu ingkang penentuan rekasa menika kita saged kembang memenuhi undangan saking Bapak Kepala Desa Sidirejo di tempat yang mulia ini di Pendopo Balai Desa Sidirejo. Mudah-mudahan pertemuan wonten dalu sakmika tansah beto manfaat berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Kabeh kalihipun shalawat salam mugi matur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paringi petunjuk teladan dumateng kita sedaya kanthi agama Islam. Bapak-bapak hadirin dan kula hormati, wonten dalu sakmika pancen acara rutin biasanipun iku nggih kula masjid setiap hari Jumat selalu menyelenggarakan kegiatan sholat Jumat. Ini sing rontok angel ditoto ini biasanya di masjid. Jadi dikai jarak teko langsung nyusul sebelah ini. Sehingga pada saat mau sholat penuh dan kurang memperhatikan protokol kesehatan. Itu mungkin karena juga di dari pengurusnya sendiri. Untuk itu demi menjaga kesehatan, tetap panjenengan selalu menjaga kesehatan, terutama masker, paling penting itu masker. Karena penyebaran ini yang terutama dari mulut dan hidung. Kita sehat semuanya, terutama masjidnya yang di poros jalan. Kita sehat semuanya. Tapi ada salah satu tamu yang nggak tahu kita sholat di situ pada satu sholat Jumat. Kemudian umpama kita nggak pakai masker, ini nggak tahu ini reaktif atau nggak tahu. Padahal pandemi masih terus berlangsung. Nah ini kalau kita nggak jaga sendiri, ini yang rugi kita sendiri. Satu jamaah kena, ini akan cepat. Karena di masjid seperti itu, salaman itu masih membudaya. Salaman masih membudaya. Pakai masker pun jarang. Nah ini tergantung panjenengan. Selalu mengingatkan kepada para jamaahnya. Inilah acara yang tidak ada kesulitan membukaan. Kami tadi masih disambutkan dari Bapak Kepala Desa Sidirejo, Pak Yopiko, Pak Yopiko, Pak sehingga malam ini walaupun suasana hujan
masih sempat mengadakan kegiatan menghadiri acara pembinaan takmir masjid dan musola sedesa Sidoarjo dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya untuk para sahabat, saudara serta para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Bapak-bapak para undangan yang kami banggakan, pada malam hari ini intinya dalam pembinaan takmir masjid dan musola dalam suasana pandemi, kami berharap dalam pelaksanaan ini nanti juga kegiatan keagamaan di wilayah Desa Sidoarjo dalam masa-masa seperti ini, harapan kami tetap melakukan protokol kesehatan agar apa, harapan pemerintah dalam pencegahan penanganan pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai. Karena apa? Dengan berkepanjangannya pandemi ini, otomatis semua kegiatan, baik ibadah maupun pemberdayaan maupun ekonomi secara keseluruhan ini mengalami kelumpuhan. Mari kita berharap kepada pemerintah dan juga peran serta warga masyarakat, tokoh masyarakat ini untuk bisa memberi arahan, memberi petunjuk agar bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan ini sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih yang tadi sudah disampaikan, sambutan dari Bapak-Bapak Desa. Bapak-Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya musyawarah perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 yang kemarin itu sudah dibentuk forum komunikasi takmir masjid. Anggotanya, maaf, pengurusnya waktu itu disepakati ketuanya Bapak Ustadz Ansori, kemudian sekretaris saya sendiri, kemudian wakilnya itu Bapak Budi dari Masjid Total yang masih tambahkan. Cuma sekarang tambahkan masih ya, sementara Bapak masih apa ya, tanda akhir masih belum mau dilakukan di sini. Kemudian bendaharanya yaitu Bapak Haji Sumari dari Permata Asih. Terus anggota, anggotanya itu semua takmir yang ada, terutama takmir masjid yang ada di Desa Sidoarjo. Dari temu itu Bapak Bertanggung Jawab Tadi, Bapak Rektor, itu Bapak Sumari, dari Lemanggur, ada pihak masjid. Untuk itu pada malam hari ini nanti anggotanya kita perluaslah, termasuk yaitu takmir-takmir untuk lawangkan, karena nanti supaya terjadi komunikasi yang sangat baik seluruh takmir-takmir yang ada di Desa Sidoarjo, dari kesempatan masjid maupun musola. Tentu mari kita bersama termasuk nanti kalau kita ada agenda-agenda yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من شكركم العزيز الغفور لئن أخذتم إلى غير أسدك الآية سورة Terlebih utamanya para ahli ulama yang saya takdimi, perlu khusus kepada Bapak Tuan Sulajan selaku Kepala Desa Bujur, yang terhormat Bapak Bintin, Bapak Suwoso, Bapak-bapak dan saudara sekalian, takmir masjid dan takmir musola se-desa Sidoarjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul di sini dalam rangka koordinasi takbir dan takbir musola dan takbir masjid dengan harapan Bapak Ibu, Bapak Bukti